Sobat Bokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Ya, itu tadi video tentang bagaimana kita melakukan perbaikan pada pangkal batang pohon ini. Artinya pohon ini ditanam di ground ini sudah sekitar hampir 2 bulan. Kemudian pada saat penanaman kita masih tidak memperhatikan bagaimana kondisi akarnya tadi. Nah, seperti dilihat di video tadi, ternyata ada akar yang naik ke atas. Itu karena pohon ini pada awalnya dikondisikan berdiri. Kemudian 2 bulan yang lalu kita tanam agak miring, jadi akarnya ini naik. Tetapi pada saat itu kita masih belum berani untuk melakukan pemotongan karena masih awal, belum banyak akar. Nah, sekarang akar sudah banyak, kita lakukan pemotongan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah tadi kondisi batang ataupun akar, terusan akar ini yang kita potong, pangkal akar, untuk supaya pohon ini tidak nongol, tidak akarnya tidak naik. Jadi dengan posisi yang seperti ini kita bisa mendapatkan kondisi pangkal batang ini yang flat ataupun rata. Ini kita kasih salep kambium untuk agar supaya nanti kambiumnya jalan dan diharapkan bisa menutup. Ya, media masih berupa campuran pasir malang dan tanah gunung. Ini di ground tanpa pot, jadi ini los tanpa pot. Ya, kita berani melakukan ini karena nanti pada saat pengangkatan dia ke pot itu mudah sekali untuk sancang. Kita tinggal potong kira-kira berdiameter 40-50 pangkalnya, yang lain akarnya dibuang. Kemudian masuk pot, biasanya lancar hidup. Nah, ini saya perkenalkan sebuah pohon sancang. Ini sancang asli. Bisa dibedakan ya, banyak pertanyaan ke saya, apa bedanya sancang dengan wahung? Ya, ini adalah pohon sancang. Sancang atau dalam nama latinnya Premna micropila. Kalau yang wahung adalah endemik Indonesia, daunnya lebih besar. Itu adalah Premna serratifolia. Itulah perbedaan sancang dengan wahung. Jadi kalau banyak pertanyaan ke saya, apa bedanya sancang dengan wahung? Kalau wahung itu Premna serratifolia, endemik Indonesia. Kalau sancang, Premna micropila, endemik Taiwan. Daunnya lebih kecil. Daunnya dia dari daun yang sekian besarnya ini. Nah, ini daun yang besar ini sekitar 9-10 cm ini kurang lebih ya. Bisa mengecil sampai dengan hampir diameter 2 mili lah. 1 mili sampai 2 mili bisa. Bisa sangat kecil. Inilah keunggulan dari sancang Premna micropila. Tapi kalau wahung paling kecil saya bisa memproses paling berdiameter 1 cm ataupun sekitar 8 mili paling kecil. Itu wahung. Ya, semua karakternya sama, cuman perbedaan pada ukuran daun. Jadi kalau prosesnya ataupun cara pembuatannya ataupun penanganannya sama semua. Oke, nah dalam kondisi pohon ini adalah karya teman saya, Master Ranto dari Pemalang. Beliau memang mengkhususkan diri untuk membuat bahan bonsai, terutama bahan bonsai yang banyak mempunyai pelintiran. Hasil karyanya sangat bagus. Artinya jadi gini, saya jelaskan dulu. Bonsai itu mempunyai dua tahap periode untuk pengerjaannya. Yang pertama adalah pengerjaan bahan bonsai, yang kedua adalah pengerjaan finishing. Setelah bahan itu dirasa cukup untuk atau siap untuk di finishing. Banyak yang tanya ke saya, Pak Rudi coba bikin pohon dari biji. Lah, saya
bikin pohon dari biji, nanem dulu, kemudian lah nanti videonya selesainya kapan? 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kan yang tidak selesai-selesai. Oke, buat yang menginginkan saya menanam pohon dari biji, silakan lihat konten-konten YouTube yang lain dalam periode pengadaan bahan bonsai. Ya, saya hanya membuat konten video finishing setelah bahan bonsai siap dikerjakan. Oke ya. Nah, ini adalah hasil beliau, sangat bagus sekali. Di sini banyak sekali pelintiran-pelintiran yang mengagumkan menurut saya. Dan upaya-upaya untuk memberikan guratan ini adalah sangat terpikir dan sangat terencana, karena guratan ini mengikuti aliran dari pelintiran ini. Ya, tetapi karena berkembangnya waktu, pohon ini besar, banyak yang kemudian menutup kembali. Nah, saya akan mempertegas lagi guratan-guratan ini dengan cara melakukan guratan ulang, tetapi tetap pada jalurnya, tetap pada jalur yang pernah Pak Ranto kerjakan. Mungkin ada tambahan sedikit-sedikit nanti, tapi yang jelas saya ingin meneruskan atau tetap membuat jalur guratan ini supaya originalitas melintirnya dari karya Master Ranto tetap terjaga. Ya, sementara ini dulu. Jadi inilah nantinya guratan yang akan kita buat atau pertajam lagi supaya tetap terjadi otot seperti ini. Jadi ini bagus sekali, bisa dilihat ya. Jadi ini seolah-olah ini adalah seperti urat dari pohon ini. Ya, tapi kalau dia nutup seperti ini kan enggak jadi. Nah, ini yang akan kita ulang supaya nanti bisa jadi seperti ini. Ini juga akan kita perlebar supaya bisa jadi seperti itu. Oke, kita coba dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini dulu. Nanti hasilnya bagaimana? Ya, ini hasilnya. Jadi sementara ini dulu yang bisa saya kerjakan atau tambahkan untuk memperjelas dari alur dari urat atau proses pembuatan urat pada badan pohon sancang.
ini saya masih mengikuti pola yang sudah ditorehkan oleh Bapak Ranto. Ya, kita lihat hasilnya kemungkinan dalam sekitar 2-4 bulan ke depan sudah terlihat nanti apakah dia berjalan baik. Ya, nah ini adalah proses tadi yang kita lalui adalah proses di mana kita mempersiapkan bahan bonsai. Bahan bonsai yang telah diambil dari hasil budidaya, kemudian kita siapkan dulu, kita tanam, kemudian kita potong apabila ada yang perlu, kita pertegas gerak batangnya. Ya, kalau posisi sudah ini, posisi final yang telah saya tentukan di awal menanam pohon ini. Nah, selanjutnya setelah badan ini kita perbaiki, selanjutnya kita beralih ke cabang ranting. Nah, dari posisi yang ada ini, saya menghendaki jelas letak mahkota akan berada di daerah ujung dari gerak batang ini. Ya, ini adalah ujung dari gerak batang. Maka di sini harus dibangun sekelompok mahkota atau sekelompok tajuk yang sebagai mahkota dari pohon ini. Ya, caranya gimana? Caranya saya harus membuat terusan batang hasil potongan ini. Di sini banyak sekali opsinya. Banyak sekali opsinya, nanti akan saya pilih yang mana. Nah, kemudian di sini ada kekuatan tumbuh kedua yang saya akan manfaatkan sebagai mahkota kedua. Jadi pohon ini akan memiliki atau mempunyai dua mahkota, satu di sini kecil dan satu di sini agak besar. Ya, dengan gerakannya yang rumit, tetapi sebenarnya pohon ini pohon simple. Simple artinya dia tidak bercabang-cabang. Ya, cabang-cabang seperti ini kita buang, kita hilangkan karena letaknya di atas. Ya, mahkota adalah susunan tajuk yang paling besar dan paling atas, termasuk tadi ini saya buang. Ini tadi ada pertumbuhan cukup besar tapi saya buang karena memang saya menghendaki mahkotanya di sebelah sini. Oke, saya lanjut dulu prosesnya dengan pemilihan-pemilihan cabang ranting. Nanti kita kembali setelah saya selesai melakukan pemilihan. Masih banyak yang ingin saya sharingkan dalam penanganan pohon sancang, penanganan awal pohon sancang. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya akan sharingkan sesuatu yang mungkin ini menurut saya sangat penting, yaitu dalam fase pembesaran cabang ranting. Tentunya kita akan mengkondisikan untuk apabila sudah banyak yang terpilih cabang rantingnya untuk dikonsentrasikan tumbuhnya. Itu betul. Tetapi bagaimana cara mengkonsentrasikan tumbuhnya, itu ada sebuah teknik yang mungkin terabaikan. Jadi seperti ini, kita melihat ini adalah generasi daun yang tidak semestinya tumbuh pada kondisi fase pohon yang seperti ini. Ya, jadi yang layak bagaimana? Yang layak adalah ini.
Ya bisa dilihat ya di sini ya pertumbuhannya sangat sangat artinya belum pernah memang kita apa-apakan. Jadi ini adalah pertumbuhan anak ranting yang benar. Jadi ini adalah pertumbuhan anak ranting yang seharusnya tidak terjadi di fase ini. Karena apa? Karena ini adalah sebenarnya generasi kedua. Ini generasi pertama. Ya. Kalau ini saya potong di sini, maka yang muncul di sini nanti akan generasi kedua seperti ini. Nah, ini bukannya apa-apa, tetapi bukan salah benar dalam kehidupan dia tidak, tapi artinya dengan kondisi yang seperti ini, jadi pertumbuhan atau pembesarannya lambat. Tujuan kita mengkonsentrasikan tumbuh agar perbesarannya cepat. Karena kesalahan potong jadi lambat. Saya akan tunjukkan kesalahan potongnya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah ranting-ranting yang generasi pertama. Jadi cabang ini mengeluarkan ranting ini, ranting ini, ranting ini. Untuk memperbesar cabang ini, kita upayanya adalah membuat konsentrasi tumbuh dengan cara mengurangi ranting-rantingnya ini. Cara menguranginya gimana? Cara menguranginya? Nah, ini saya tunjukkan bagaimana melakukan pengurangan ranting agar tidak terjadi kesalahan ataupun tidak terjadi pertumbuhan yang seperti ini. Ini saya kasih kain biar jelas ini. Nah, seperti dilihat di sini ini adalah cabang ya. Ini cabang kemudian dia tumbuh ranting. Untuk memperbesar cabang ini, kita perlu konsentrasi tumbuh, artinya mengurangi ranting-ranting yang nantinya tidak terpakai. Oke. Nah. Nah, yang pertama apabila kita memotong ranting ini misalkan saya potong di habis. Nah, ini habis. Titik tumbuhnya hilang. Di sini tidak akan tumbuh lagi ranting generasi kedua. Kalaupun dia tumbuh, dia akan menjadi ranting generasi pertama lagi. Karena titik tumbuh awal telah saya matikan. Ya, jadi dipotong rata. Seperti ini kurang. Bisa dilihat ini ya, pemotongan sekian anu masih ada ini pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru ini akan menjadi generasi kedua. Nah, jadi kalau kita motongnya itu menyisahkan ini, meskipun sedikit, meskipun 2 mili ataupun 3 mili, tetap nanti tumbuhnya akan generasi kedua. Nah, seperti inilah tumbuh generasi kedua. Dia akan mengecil dan semakin banyak daunnya. Konsentrasi tumbuh yang kita inginkan jadi kurang terwujud. Karena pertumbuhan ini akan lebih lambat dengan pertumbuhan ini. Ya, bisa dilihat di sini, mungkin di zoom bisa. Jadi ini adalah bekas potongan yang lalu, kelihatan ya. Ini bekas potongan yang lalu. Kemudian muncul di sebelahnya generasi kedua. Nah, inilah yang menyebabkan pertumbuhannya jadi mengecil dan makin konsentrasi tumbuhnya di sini, bukan lagi di cabang atau ranting ini. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu dengan memperbaiki kondisi yang ada sekaligus melakukan pemilihan rantingnya.
Pak Ranto. Itu pohon kira-kira dibuat berapa lama itu? Usia pohon itu sekitar 6 tahun. Iya, 6 tahun? Iya, jadi kita buat pada sekitar tahun 2014 lah, seperti itu. Iya, sekitar dari bahan itu stek. Seukuran stek sejari. Seukuran jari. Sejari itu kita kalau nyetek kebanyakan itu ya stek kecil lah, stek lunak. Terus stek dibiarkan kan, Pak? Iya. Sampai dia kan tumbuh lurus. Betul. Atau sudah ditekuk dari kecil. Betul. Jadi seukuran berapa mulai ditekuk? Iya. Jadi begini ya. Untuk pembuatan bonsai saya itu biasanya kan satu ada kejar bentuk, yang kedua kejar ukuran. Sehingga apa, dalam kejar bentuk itu adalah kita punya satu apa unek-unek ataupun nanti pohon ini kita bikin seperti apa ya. Termasuk kita bikin sancang itu dari kecil, kemudian saya bentuk semampu saya. Semampu saya yang saya artikan adalah saya nekuk pohon itu, kita wiring pohon itu biasanya itu sekitar sekelingking atau sejari. Mulai ditekuk. Ya, mulai ditekuk. Tetapi belum ke bentuk yang sebenarnya. Belum. Ya? Itu ada tahapan-tahapan. Ya. Itu dalam kejar bentuk tadi itu ada biasanya itu saya sekitar jarang yang satu tahap. Ada dua atau tiga tahap. Karena apa? Itu pohon tekuan. Ya. Tekuan pertama karena itu apa ini istilahnya materi masih terlalu pendek kita ngomong. Itu paling 1-2 tekuan. Ya. Kemudian kita los lagi. Oh. Itu nanti ada tekuan lagi. Oh. Kayak gitu. Kemudian kita menyesuaikan target kita seperti apa. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah bentuk kemudian tekuan itu kita inginkan, baru ke tekuan yang sesungguhnya. Oh. Ada yang kita rapatkan, jadi, ada yang kita luruskan. Sudah punya rencana memang ya. Sepertinya dari seperti awal itu gambaran akhirnya apa sudah punya. Sudah punya. Bukan jadi terus selama itu proses kemudian oh ini bagus begini diginikan, enggak ya. Jadi memang sudah ada gambarannya ya. Kemudian tahapan menuju gambaran tersebut. Betul, kayak gitu. Kita berarti betul-betul itu terencana. Ya. Terencana, kira-kira ini kita mau program seperti apa, kemudian nanti diperkirakan hasil akhirnya seperti apa. Walaupun di perjalanan ini ada sedikit banyak ini perubahan-perubahan itu, tapi intinya itu sudah terencana. Ya. Kita mau bikin seperti apa, itu seperti itu. Terus ya. Setelah bentuk itu sudah mencapai bentuk yang diinginkan, ya, yang direncanakan, ya, terus baru mulai ada proses disayat, ya, ataupun itu kan apa ya, sebetulnya itu kan kita untuk pembuatan karakter itu ya, kita kan kayak dari mimpi Pak Rudi. Kita punya satu keinginan ya, satu mimpi-mimpi, satu apa ini ingin membuat pohon seperti ini, pokoknya apa yang kita lihat kita ingin membuat lah, katakanlah seperti itu ya. Sehingga apa, sehingga itu pohon itu bentuknya itu sebetulnya ulir, bukan pohon lintir. Itu bedanya apa? Itu hampir sama endingnya. Cuma kalau pohon melintir itu langsung dari apa ini batang yang ada, kita biasanya belah menjadi dua atau berapa, artinya itu tipis, kemudian kita peras seperti itu sehingga membentuk pelintiran. Ya. Setelah membentuk pelintiran, kemudian apa ini setelah kuat ya, kita bentuk yang sesungguhnya. Kalau yang kedua ini teknik ulir. Teknik ulir itu hampir sama dengan teknik lintir. Dalam artian adalah bahwa kita membuat satu karakter seakan-akan itu terpelintir pohon itu. Nah, dalam penerapannya ini teknik ulir ini yang kita bikin ulir adalah kulitnya. Oh. Kemudian sama kayunya itu sedikit. Lewat kita kulitnya itu maksudnya lewat guratan, Pak? Lewat guratan, oh, kita pakai pahat. Saya, kalau saya biasanya itu manual, mungkin pakai apa ini yang pahat elektronik juga mungkin bisa, tapi saya pakai pahat manual. Nah dari situ sebetulnya sama tujuannya untuk menimbulkan bahwa pohon tersebut ada kesan terpelintir, ya, hampir sama.
hampir sama. Lah kemudian tekniknya sebetulnya kita memahat kulitnya sama sedikit kayunya. Kemudian kita harus hati-hati karena di situ ada alur tetap bahwa tidak boleh terputus. Ya. Dalam apa kulitnya itu tidak boleh terputus, sehingga apa? Sehingga kita itu pun ada tahapan dalam teknik ulir tadi. Ada 1, 2, kadang saya 3 tahap. Pertama itu adalah kita tahap awal itu biasanya paling maksimal separuh dari total lingkaran penampang daripada batang itu sendiri. Kita katakanlah paruh-paruh. Sini. Ini apa? Nyowaknya? Nyowaknya, ya, nyowaknya kita mahatnya. Kemudian di depan, di belakang, di samping, samping. Tapi seakan-akan itu tidak terputus itu apa ini tambium itu. Karena apa? Kita juga harus melihat keselamatan pohon. Karena apa? Apapun itu adalah judulnya kerjasama, Pak Rudi. Kerjasama dalam artian kita ingin membuat seperti ini, pohonnya kita harus perlakukan seperti ini. Seakan-akan pohonnya kalau digini tidak mau, kalau digini mau, sehingga apa? Sebaiknya kita ikuti aturan kita dan aturan pohon. Sehingga apa? Biar pohonnya tidak mati, kita mipil. Kemudian yang kedua, manakala itu yang tahap pertama itu sudah katakanlah ambilnya kandel jalan, itu ditandai dengan tonjolan-tonjolan di samping itu. Itu pertanda bahwa itu kambium sudah jalan, alur makanan sudah kita bentuk. Betul. Lah kemudian karena sudah terbentuk dengan tahap awal, kemudian kita lanjutkan dengan tahap berikutnya. Apa itu, Pak? Iya, tahap berikutnya pahatan lagi. Karena bikin itu bikin baru lagi. Bikin baru, bikin Pak, apa coaan tadi coaan, bikin baru iya, lagi. Itu kan coaan awal. Itu kita anggap kasar lah. Iya. Belum terbentuk sesungguhnya. Jadi semakin detail ini. Semakin detail. Dua atau ketiga itu semakin detail. Dalam artian dari apa ini pahatan awal, kalau sudah kita katakan dalam tanda petik sembuh, itu berarti antara tadi yang dipahat dan yang dipahat tengah-tengahnya kita bikin lagi yang lebih apa ini detail. Lebih detail lagi lebih detail lagi, kalau kurang kita tambah lagi, kalau kurang kita tambah. Tapi harus diingat satu, melihat keselamatan, jangan putus, jangan putus. Yang kedua, jangan di apa ini lupakan juga itu kita harus mengetahui ini alur kuat, ini alur lemah, ini alur cukupan dan sebagainya, sehingga apa dalam apa ini kita memahat kulit itu, mengurangi kulit itu bisa terkondisikan bahwa yang kita inginkan itu bagus. Karena apa, kecenderungan itu manakala pohon itu posisi miring, alur kuat biasanya di bawah. Kemudian ada di siku tekuan seperti ini, alur kuat biasanya di dalam. Kalau kita melulu yang di luar, kemudian dalam situasi miring yang melulu yang di atas, nanti ini yang di atas kadang tidak jadi kok. Tidak jadi, Pak Rudi. Tapi mengapa tidak jadi? Karena apa? Yang di bawah ini terlalu kuat, sehingga apa? Ketarik, sehingga apa? Alur di atas tipis. Sehingga apa, manakala membuat yang atas, yang bawah juga harus ditipisi, yang lain juga harus ditipisi. Nah itu kita pakai rabaa, kita pakai apa ini rasa lah. Kemudian apa ini kita beberapa kali harus dicoba, karena itu nanti juga 1-2 kali gagal kita akan tahu, oh ini harus seperti ini, harus seperti itu. Itu seperti itu. Lah kemudian yang tadi itu yang sancang tadi itu sebetulnya sebentar. Ini saya tertarik, saya sangat jelas cerita Pak Ranto, prosesnya apa segala saya jelas. Pertanyaan saya cuma satu, pada saat dicowak, kan sisa kambium ya, betul. Itu kan akan membentuk seperti urat, nanti akan menggelembung. Urat baru. Dan saya sudah melihat hasilnya, itu ada seperti urat baru, betul. Gitu, menggelembung. Nah semisal nih Pak, jalur itu kan jalur makanan udah distribusi baik, betul. Kan? Ditandai dengan kambiumnya jalan. Betul. Nah, semisal di daerah itu muncul tunas, Pak. Iya. Bapak cabut atau diamkan? Kalau tunas itu sebetulnya mau kita pakai apa enggak? Kalau mau kita pakai juga enggak apa-apa. Maksud saya gini, kalau dia muncul tunas, kemudian kita biarkan ya. Menjadi besar, ya. Otot ini kan tambah gede, betul. Pak. Betul. Nah,
Betul. Pekoron nanti itu mau dipakai apa enggak dipakai, ya, dibuat keringan atau enggak. Ya. Tetapi ini bisa dijadikan sesuatu yang mungkin menurut saya sih ya, menurut saya sih lebih akan brenjolnya itu lebih enggak rata ya, gitu kan. Betul. Tapi enggak, ini saya enggak mau ganggu idenya Pak Ranto. Ya. Mungkin dengan cara seperti itu alurnya jadi terputus. Ya. Atau gimana gitu, itu punya punya pertimbangan apa? Itu yang pertama, jadi kalau yang dari bawah otomatis menguat, Pak Rudi. Ya. Karena apa? Ada titik tumbuh itu tadi. Ya. Apalagi kalau nyampe besar, itu berarti semakin kuat. Tapi yang di atas, manakala kita masih meneruskan harus sampai atas, yang di atas kalah. Gitu. Seperti itu, sehingga apa? Sehingga manakala kita harus dari bawah sampai atas ini, terbentuk terus menerus sesuai target, targetnya kita sampai atas, kemudian di tengah ada tunas, tunas bisa mengganggu, kita kurang, kita potong. Karena apa? Itu berarti non target, kayak gitu. Manakala memang atasnya sudah terbentuk bagus, kemudian ada cabang dan mau kita pakai, tidak apa-apa. Tapi manakala belum sesuai target, ya harus kita buang. Artinya kita giring. Ya, giring jadi itu bahwa dari diselesaikan dulu proses pembentukan ulir atau pelintirnya tadi. Betul. Kayak gitu. Baru nanti mikir bikin cabang. Bikin cabang. Ya, ya. Karena ada kejar bentuk tadi, kemudian kita kejar yang lain. Termasuk mungkin setelah bentuk terselesaikan kita bikin cabang. Artinya bikin cabang, tapi kan harus selesai dulu. Ya, ya. Kayak gitu. Jadi step by step. Ya, terus gitu, baru. Saya dengar teknik peras. Ya. Apa ini, Pak? Itu sebetulnya kan masing-masing dari kita itu kan punya mimpi-mimpi. Nah, ini sama-sama ulir pelintir tadi apa tidak? Itu tekniknya lain. Tekniknya lain. Hmm. Kalau ulir tadi sudah kita jelaskan, tapi kalau pelintir, kalau peras, ya kita ngomong peras atau pelintir lah. Itu memang pohonnya itu yang dipelintir. Banyak contoh-contoh itu saya banyak di pohon asem lah kita ngomong. Dari segede apa, Pak, di printer itu? Kalau saya kan pecah, Pak. Betul. Itu ada tekniknya. Hmm. Caranya kita kan pakai logika lah dalam artian manakala obyek itu tipis, itu meskipun lebar itu akan terasa lemes. Ya. Tapi meski kecil, itu penampangnya kemudian masih utuh. Ya. Itu adalah kalau kita pelintir atau kita tekuk, sebenarnya ini ada dua risiko. Kalau satu risiko yang di bawah maupun risiko yang di atas, itu pasti meskipun kecil, karena apa? Ini saling menekan. Tapi manakala tipis, walaupun lebar, ini akan terasa lemes, lentur. Sehingga apa? Dari logika tadi saya punya satu gambaran seperti itu. Pohon itu kita belah dari utuh menjadi separuh, artinya menjadi tipis, seperti itu, sehingga apa, mau kita kemanakan lebih mudah, lebih enak. Nah, dari praktek saya itu memang belah menjadi dua, mungkin bisa menjadi tiga atau empat, enggak masalah. Kita harus berkreasi lah, seperti itu, sehingga apa, setelah kita belah dan tipis, kita juga harus mengikuti kemauan pohon, Pak Rudi. Artinya apa? Kalau langsung dari kulit yang ada baru kita belah, kemudian langsung kita peras, itu berisiko. Risikonya apa? Kulit akan lepas. Kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ngelocop. Kita ngelocop. Sehingga apa? Terkelupas. Sehingga apa? Kita sabar dulu. Karena kemauan kita sama kemauan pohon, judul kerja sama tadi, itu harus bisa maksa. Nggak bisa maksa. Kita harus ikuti kemauan pohon, berarti biar kenceng, biar kuat, berarti alur harus tebal dulu, harus nyokot dulu lah, katakanlah merekat dulu, sehingga setelah kira-kira 1 atau 2 bulan atau mungkin 3 bulan kemudian tambiemnya itu sudah benjol, sudah kuat, baru kita peras. Sesungguhnya kayak meras kain, kayak gitu. Nah, istilahnya ya, waduh, tekniknya macam-macam dan jelas saya, Pak. Bapak melakukan sesuatu atau berkarya ini tidak sembarangan. Terpikir dan punya rencana, itu yang paling penting. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya, Pak. Lah kalau bonsai sancang yang mau saya garap ini
pakai teknik apa, Pak? Itu kolaborasi sebetulnya. Iya. Jadi pertama kita tekuk. Iya. Iya, kita tekuk pakai kawat biasa lah kita ngomong. Lah itu yang ya, masih kecil. Yang masih kecil itu sangat nisbi, tidak mutlak lah. Ya, ya. Artinya kita kalau sudah terbiasa mungkin ya, satu jempol masih bisa kita kita tekuk. Ya. Kalau pemula mungkin kecil latihan dari kecil ya, ya, lah kita ngomong. Kalau saya biasanya sejempol atau sejari itu masih bisa. Di kawat. Dipakai kawat. Lah itu aja harus hati-hati karena apa? Sancang itu kan kita kenal getas lah, getas, gitu, ya, getas mudah patah dan sebagainya, kita hati-hati lah ya, kayak gitu. Kalau pengawatan serapat mungkin. Ya. Nah itu tadi setelah kita wiring kemudian ditekuk. Untuk ditekuk dan hasilnya itu sudah selesai dalam artian finish dari akar sampai ujung batang. Ya. Itu kita ngomong dari apa ini target bentuk sudahlah kita ngomong. Ya, itu berapa tahun? Itu sekitar 2 tahun. 2 tahun biasanya ukurannya cukup. Masih setengahnya kurang lebih. Ukurannya dari bahkan target. Bahkan belum ada. Oh, ya, sepertiga. Sepertiga. Sepertiga masih kecil. Ya, kita baru sejempol sikil kita. Tapi ngomong bentuknya udah benar, udah apa? Sesuai diharapkan. Ya. Betul. Terus? Setelah itu kemudian bentuk sudah apa sesuai harapan, kemudian kita nunggu sebetulnya kita mau sebesar apa, katakanlah kalau misalnya kita bikin mau sebesar lengan dengan ketinggian umpamanya kita 70 lah ya, kemudian nanti gede segede lengan kayak gitu lah, kemudian biasanya 2/3 dari lengan ini sudah kita mulai dengan teknik ulir tadi Parudi ya, kayak gitu dimulai ya, kayak gitu karena ada biasanya 2 atau 3 tahap. Tapi belum kupas kulit ya? Itu mulai. Sudah mulai. Tuh. Jadi 2/3 bagian, 2/3 ukuran, ya, kita sudah mulai tahap awal. Yang tahap 1 tadi. Tahap 1. Hmm. Kemudian nanti dilanjutkan kira-kira enggak lama, paling itu sekitar 2-3 bulan lah. Itu kalau sudah benjol-benjol kita ya, tahap berikutnya lebih detail lagi. Ya, ya, ya. Setelah itu, kita baru penyuburan lagi, pembesaran lagi, penyuburan lagi supaya alur-alur yang kita pahat tadi, kulit yang kita pahat tadi itu seakan-akan bukan pahatan baru, tapi sudah membentuk satu alur-alur uro-uro yang kita inginkan. Ya. Sehingga apa? Ada stop apa ini pahatan? Ya. Karena apa? Jangan nanti kita menjelang pengangkatan ada pahatan baru, itu nanti resiko jelek Parudi, karena apa gimana? Baru seakan-akan bukan ya. Kayak gitu, seakan-akan bukan ini apa apa ya istilahnya itu, kalau saya ngomong itu yo koyo apa luka baru ya, pokoknya kalau mau diangkat kondisinya sudah harus sempurna. Kita ngomong menurut kita ya. Pahatannya sudah apa ini sedemikian rupa, apa ini kuat dan sebagainya ya. Kemudian seakan-akan bukan pahatan baru ya. Nah ini baru kita angkat kayak gitu ya. Itu tadi saya ketemu bapak ini, sebenarnya saya sudah memproses pohonnya ya. Saya memproses pohonnya itu saya pelajari dari awal ataupun dari dasar itu sudah kebayang ya. Apa yang Bapak kerjakan terhadap pohon ini persis seperti yang diomongkan barusan. Ya. Nah, makanya pada saat saya menangani pohon ini, saya permisinya sekarang. Tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa. Saya kan ada coaan itu. Betul. Yang nutup Pak Rando. Betul. Saya perlebar lagi, saya perdalam lagi untuk Betul. Meneruskan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya saya melihat kalau ini nutup, ya, alurnya jadi enggak enak. Jadi enggak enak. Itu berarti mungkin judulnya kematangan, Pak Rudi. Nah. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan itu nutup lagi. Iya. Yang kita harapkan benjol-benjol, iya, kemudian seakan-akan mau nutup. Kita bikin lubang lagi, nggak apa-apa. Udah apa-apa. Cuma itu satu, apa, jangan sampai berkesan ada lubang yang baru lah. Karena apa? Loh, iya, itu, nanti kan selama itu, sekarang saya proses, iya, kan
Nanti kan makin ada los lagi. Jadi. Betul. Iya. Harus ada pengelosan-pengelosan lagi sehingga apa ini kambium kuat lagi. Nah, ini tadi yang saya pertanyakan tadi kan pada saat Bapak bikin alur, betul. Kemudian kalau tumbuh tunas bagaimana? Betul. Kan itu. Betul. Nah, sekarang ini kan saya finishing. Betul. Finishing. Saya finishing kebetulan saya tidak menghendaki adanya tunas di gerakan batang. Iya. Jadi ini nanti akan jadi sebuah bonsai yang gerak batang mulus, kemudian langsung mahkota. Iya. Dan susunannya lah. Betul, betul. Nah, kira-kira begitu. Iya, jadi, iya. Yang akan saya expose adalah ininya, gerak batang atau betul. Ide dasar Pak Ranto membuat bahan bonsai ini. Kemudian saya finishing dengan susunan perantingan dan perdaunannya. Iya, iya. Kurang lebih begitu. Iya. Jadi, memang kita seperti itu, Pak Rudi. Ya, saya sendiri, ya. Inilah yang saya maksud, apa namanya, kolaborasi. Betul, saya sendiri. Bapak bikin bahan, saya finishing. Karena saya, yo nyun sewu lah, bikin finishing juga waktunya lama. Sama, saya kalau bikin bahan ya nanti gak mikir. Seperti itu, sehingga apa, sehingga kita bukan Superman lah, kita ngomong lah. Saya membuat apa ini, badan membuat flow apa dan sebagainya, silakan diteruskan. Iya. Kalau ada yang menginginkan itu yang beli silakan dengan trenernya. Apa ngobrol bareng mau di posisi seperti apa, mau diteruskan seperti apa. Ya. Silakan karena itu seakan-akan sudah bukan tugas saya Pak Rudi. Lah itu tugasnya Pak Rudi. Okay. Mau dia bangun seperti apa, mau dia harus seperti apa monggo. Terima kasih. Ini saya sudah tujuan saya kan cuma satu Pak. Ya. Saya harus mengerti nih konsepnya Bapak Gagapon itu apa. Iya. Terus teknik-teknik yang digunakan apa sehingga saya nanti bisa melanjutkan dengan apa namanya cerita yang berkelanjutan. Betul kayak gitu. Nah, ini nanti akan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah karya yang murni anak bangsa. Ini. Amin. Oke. Terima kasih Pak Ranto. Selesai. Jadi apa yang saya lakukan pada bahan ini cukup sampai di sini dulu. Yang pertama memperbaiki gerak batang ataupun batang kondisi batangnya. Yang kedua melakukan pemilihan untuk melakukan konsentrasi tumbuh. Jadi pohon ini perlu saya perbesar dulu. Oleh karena itu kita masih menanamnya di ground. Inilah upaya saya meneruskan sebuah karya dari seorang master teman saya Bapak Ranto di Pemalang, Sancang. Oke, kita ikuti terus kelanjutan dari pohon ini tahap demi tahap. Saya akan men-sharingkan, mudah-mudahan dalam kurun 2 tahun kita sudah bisa akan melihat hasilnya. Ya, tetap semangat, ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Mari berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.